Berbagai cara dilakukan untuk mencairkan suasana di saat kemacetan arus mudik Lebaran. Salah satunya dengan berjoget seperti yang dilakukan polisi di Limbangan Garut. Beginilah yang dilakukan personil Satlantas Polres Garut saat mengatur arus lalin mudik di persimpangan Limbangan. Berseragam lengkap dengan tongkat menyala di tangannya, sang petugas berjoget dalam iringan musik koplo. Bukan tanpa maksud, petugas bergoyang mengikuti irama, sambil bergoyang pinggul maju mundur, tujuannya untuk menghibur pemudik. Pada intinya, kami dari Satlantas Polres Garut ditekankan oleh Bapak Kapolres maupun Bapak Kasatlantas, kami ada di jalan raya untuk memberikan kenyamanan dan pelayanan pada masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Aksi sang polisi dilakukan Senin malam tadi di jalur Limbangan Malangbong yang menerapkan sistem one way. Bukan hanya berjoget, tugasnya mengatur lalu lintas tetap dilaksanakan dengan baik. Ervan Ugina melaporkan untuk NET.